Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya pegang pisau. Dan kita mau unboxing ini baru datang dari Gramedia ya. Kira-kira apa ya isinya? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah ini hari ini hari Kamis ya, insya Allah besok kita mau launching Binar Khairul Razikin ya. Dan kayaknya barang yang sekarang ini berkaitan juga nih dengan launching kita. Apa ya kira-kira isinya ya teman-teman semuanya. Oke. Jadi Khairul Razikin itu bukan cuma sekedar nama yayasan, tapi juga dia adalah sebuah nama yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asma Allah, ya. Khairul Razikin berarti sebaik-baik pemberi rezeki. Dan di sini kita menyelami keajaiban-keajaiban akhir zaman karena buku ini bercerita tentang keajaiban-keajaiban akhir zaman yang terjadi. Ini ada siapa nih di baliknya? Ya. Oke. Okay. Jadi buku ini bercerita tentang keajaiban-keajaiban akhir zaman. Selama ini kan kita keajaiban-keajaiban itu terjadi ya di zaman Nabi, zaman dulu ya, zaman sahabat ya. Di zaman Nabi dan zaman dulu lah gitu ya. Tapi subhanallah ya, selama beberapa tahun ini saya menyaksikan keajaiban-keajaiban itu terjadi juga di akhir zaman. Dan saya yakin sekali bahwa di akhir zaman akan ada keajaiban-keajaiban. Nah, buku ini ya berisi tentang keajaiban-keajaiban itu dan bagaimana caranya juga bagi Anda untuk juga mendapatkan keajaiban. Insya Allah ya, buku ini akan tersedia dalam waktu dekat ya, kita akan cetak segera. Dan ini saya tulis bersama dengan sahabat-sahabat CPMR, Certified Trainer Magnet Rezeki, yang mereka juga sudah mendapatkan keajaiban. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan keajaiban, manusia juga, orang Indonesia juga, makanya nasi juga, dia bisa dapatkan keajaiban, maka teman-teman juga insya Allah bisa dapatkan keajaiban. Oke, nantikan buku Khairul Razikin di Gramedia di terdekat di kota Anda. Sudah nggak ada buku baru? Mudah-mudahan jadi bestseller lagi. Ya, coba fotoin. Oke teman-teman, sampai jumpa pada vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.